TV KPN. Eh Zain, tengok robot aku ni. Robot aku ni hebat tau. Ya ke? Robot aku lagi hebat. Tengok ni, ada tanduk. Boleh? Eh, mana ada robot aku tengok ni? Ada tiang tau. Apa lagi robot kau ada? Tapi nanti, tanduk ni cucuk robot kau. Ah tak, robot ni ada tiang. Dia boleh halang. Tak boleh. Apa cucuk tiang, cucuk tanduk? Apa dia? Apa gaduh-gaduh ni? Ha? Kenapa gaduh-gaduh ni? Ni, aku ni nak lawan robot semua. Oh! Robot semua, tengok dia. Wow, robot semua ni macam ada kurang ni, Hafiz. Nak ada kurang dia, tengok punya. Oh, cakap dia punya robot, tengok punya. Hey, robot awak ni lain macam saya tengok ni. Ini siapa yang ajar awak buat robot ni? Ha? Siapa yang ajar ni? Cikgu. Ha? Cikgu? Oh, cikgu yang tu eh? Ha. Ha, kalau nak tahu siapa yang cikgu tu, jom tengok profil guru kali ini. Ha, apa lagi? Ha, lawan dah tengok semua, tengok siapa lagi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid semua? Adakah anda semua sihat? Alhamdulillah. Baik, saya pasti. Ha, kalau dah tengok muka saya ni dan juga profil cikgu tadi, ha, Abang Akmal, ini kali ini mesti kita nak belajar mengenai kelab robotik kan? Betul 100%. Ha, jadi tanpa membuang masa, inilah dia. Masa eh. Wah, cakap dogori. Wah, inilah dia. Ha, guru yang mengajar kita kali ini dalam Kelab dan Persatuan bagi Kelab Robotik, kita ada Cikgu Hasmiza. Apa khabar Cikgu Miza? Alhamdulillah. Cikgu, saya kan apabila episod-episod sebelum ni cikgu dah ajar saya dan juga murid-murid mengenai robotik ni kan, saya dah menghasilkan 10 robot dekat rumah. Hebat. Alhamdulillah. Macam macam tak ni eh. Ustaz gembira pun kan. Baiklah. Kalau sebelum ni kita dah tahu mengenai pengenalan, betul tak cikgu? Dah tahu mengenai pengenalan kelab robotik. Lepas tu dah tahu juga macam mana nak buat coding ataupun pengaturcaraan. Lepas tu dah tahu lagi apa tu macam mana nak buat yang mata bulat, dia nak gerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Yang ini pula cikgu, katanya kita nak buat robot sumo. Kata betul ke cikgu Hasmiza? Oi. Betul. Ya, jadi apakah yang kita akan belajar di dalam episod kali ini? Cikgu, silakan. Okey. Kali ini kita buat dulu untuk robot penjejak garisan. Penjejak garisan. Ya, betul. Robot bahasa mudanya robot line follower. Line follower. Mesti robot dibayar followers kan? Oh, dah ada line follower. Baik, tapi sebenarnya apa line follower tu? Apa fungsinya robot line follower? Itu robot yang akan berjalan atau bergerak ikut track, ikut line dia lah. Maksudnya robot tu akan jalan cantik je ikut garisan dia. Tak adalah bersipah-sipah. Dia akan jalan ikut track yang disediakan lah. Okay. Tapi sebelum tu, kita tak bolehlah terus ajar ikut jalan. Dia mesti kena bermula ABC dulu kan? Ya, betul. Okey. Pertamanya saya akan ajar dulu tentang pendiri ultrasonik. Ultrasonic sensor. Okey. Okay, pada robot dah dipasang lah. Tunjuk dekat murid-murid tu, cikgu. Yang mana satu tu? Ini pada robot dah dipasang. Kalau belum dipasang macam ni rupa dia. Pendiri ultrasonic. Okey. Okey, pendiri ultrasonic ni fungsi dia untuk robot tu boleh kesan halangan di hadapan dia. Maksudnya robot tu bila jalan, kalau dia tak ada mata ni, dia jalan, dia terus langgar je lah apa-apa dia nak langgar. Tapi bila dia ada mata ni, dia nampak je ada halangan atau benda kat depan dia boleh berhenti. Bergantung pada pengaturcaraan yang kita buat lah. Maksudnya kita nak bagi robot ni, bila dia nampak ada benda depan dia berhenti ke, dia belok kanan ke, dia belok kiri ke, dia belok belakang ke, dia belok ke depan ke. Oh, ya, bergantung pada dia. Betul, bergantung pada kita punya coding lah, pengaturcaraan kita. Apa lagi Ustaz fungsi selain pada dia boleh mengelak penghalangan daripada ke depan, ke belakang, kiri, kanan? Kalau Akmal boleh perasan lah, dekat
pendia ultrasonik ni, di bawah dia ada dua mata kan, mata kanan, mata kiri. Betul tak? Yang ini eh? Ya, yeah, ni mata dia lah. Okey, ini mata besar dia lah. Okey. Dekat bawah mata tu ada tulisan atau simbol. Satu T, satu R. Oh, ada. Oh, mana tak? Okey. Itu. Yeah. Yang ini T, yang ini R. Yeah, bawah dia betul. Ha, comel dia. Itu transmitter. R tu receiver. Transmitter tu maksudnya dia menerima pancaran gelombang bunyi tu. Transmitter dia memancar. Okey, dia memancar. Receiver dia menerima. Menerima. Maksudnya bila ada halangan di hadapan robot. Okey. Okay, contohnya ada halangan, so dia akan guna apa? Konsep ultrasound. Gelombang tu, gelombang. Pancaran gelombang tu. Okey, maksudnya pancaran gelombang tu akan berjalan pantulan tu, so dia akan patah balik. Maksudnya satu mata akan pancar untuk cari, satu mata lagi untuk terima gelombang tu. Maksudnya macam tu cara dia ultrasound ini untuk dia kesan berapa jauh jarak di hadapan dia. Itulah fungsi itu dia. Itu fungsi ultrasound ini. Dan bagaimana dia berfungsi pun macam itu juga lah, melalui gelombang ultrasound. Ultrasound. Gelombang ultrasound ini. Cahaya bunyi, gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Okey. Apa dan lagi? Jarak yang dia kesan tu adalah dalam meter, boleh sentimeter atau milimeter. Tapi kalau kita ikut kita punya kod ini dalam sentimeter lah. Jaraknya maksudnya bergantung pada murid tu untuk tentukan robot ni dia nak dia boleh ukur jarak tu, boleh baca jarak tu sejauh mana. Dia nak jauh 15 cm ke, 20 ke, nak jauh lagi ke, bergantung pada kita punya pengaturcaraan tu lah. Okey, baik. Jadi kita pun dah tahu dah fungsi dia kan. Sekarang ni kita dah tengok macam mana kita nak orang kata memasang ataupun ni kan, ultrasonik, coding ni, pengaturcaraan ni kepada robot tersebut. Mari cikgu. Biasanya bila kita buat robot, mata dia kita letak kat depan lah. Ya, ada ke mata belakang? Kalau kita letak dekat atas ke, dia tak boleh nak detect. Takut ada orang, ada murid cuba buat pada tepi. Ada juga dia bergantung pada robot yang dia buat tu nak buat fungsi apa. Tapi kalau kita ni, kita nak minta robot ni jalan depan, jadi mata letak kat depan lah. Kalau kita nak suruh dia kesan barang tu kat tepi, baru kita letak mata dekat tepi. Ini kita buat di hadapan. Baik. Okay, sekarang murid-murid boleh tengok pada carta Ali. Carta Ali ni panduan untuk murid ni buat pengaturcaraan lah. Maksudnya mula-mula robot tu kita tekan switch tekan, kita guna butang switch tekan sebab kalau kita terus buat coding dia, takut robot tu lepas je kita upload dia punya coding terus bergerak. Tak sebab kita nak tangkap. Jadi nak mudahnya buat juga coding untuk switch tekan. Maksudnya selepas dia tekan switch tu baru robot tu berjalan. Kalau tak dia kalau tak lepas upload dia terus gerak je. Kita pun tak sempat nak tahan dia, kita pula kena tangkap dia. Itu fungsi tekan switch tekan. Dia macam butang on off lah. Okey, lepas tu pasal tengok ada kesan. Terus kesan jarak ultrasonik. Kena kesan jarak dia, macam sini saya buat 15 cm lah. Jadi bergantung lah pada murid nak buat yang mana. 20 cm ke, kurang lagi pun boleh, 5 cm pun boleh. Tapi kalau macam cikgu sendiri lah kan, kalau yang bagusnya jaraknya berapa cm yang sesuai ni, cikgu? Adakah 15, 10 ataupun dia lagi panjang, lagi bagus? Maksudnya bergantung pada kalau lagi jauh lah. Kalau macam kita tengok parking kereta, kan parking kereta pun sebenarnya reverse parking kereta tengah guna ultrasonik. Maksudnya kita nak parking tu, kita boleh agak lah berapa jarak yang sesuai supaya kita tak langgar dengan kereta belakang ke. Ataupun tak nak langgar apa batu-batu kat belakang tu ke. Biasanya kita taklah buat jauh sangat. Nanti ambil pula ruang kan. Saya rasa 15 ke 20. 15 ke 20 cm. Dia tak terlalu rapat, tak terlalu jauh lah tu. Baik, dan seterusnya kena pastikan kalau jarak ni kurang daripada 15 cm. Maksudnya atas robot ni, kalau dia boleh detect jarak kurang daripada 15 cm, kalau ya, maksudnya robot tu berhenti. Tapi kalau dia tak detect 15 cm, maksudnya dia baca jarak tu masih 20 cm ke ataupun lebih daripada 15 cm, robot tu akan bergerak je sampai dah jumpa jarak. Sampai dia jumpa jarak kurang 15 cm, baru dia akan berhenti. Jadi ini panduan untuk murid lah. Sebab kalau tak ada, ini carta Ali betul. Jadi sekarang murid boleh buat lah pengaturcaraan.
Jadi silakan Hafiz dan juga Zain, seperti biasalah kan. Dua orang anak murid murid cikgu ni memang baguslah. Dua orang ni cikgu boleh berlakon, boleh bercakap, boleh macam-macam lah mereka boleh. Okey, yang menarik sekarang ini apa yang mereka tengah lakukan adalah memasukkan coding-coding ataupun pengaturcaraan ke dalam robot tersebut, yang mana sekejap lagi mereka akan lakukan demonstrasi lah kan. Apa yang dimasukkan oleh Sazah tu, maksud saya cikgu, ada dua cikgu, ada ada seorang cikgu sama Sazah kat sini. Saya rasa ada seorang dekat sini, saya nampak. Apa cikgu kan, yang robot ini macam apa yang cikgu terangkan tadi. Semuanya biasa. Bila kita baru nak buat pengaturcaraan, bila kita buka untuk perisian M-block tu, kita biasalah kena cari dulu butang untuk M-board sebab tak ada. Okey, lepas tu dah boleh buat coding dia. Contohnya ambillah when M-board starts up, lepas tu boleh ambil block forever. Okey, Zain dah habis. Dah siap dah ke? Dah. Wah, macam kuaya. Okey, jom kita tengok apa yang diajar oleh cikgu tadi mengenai sensor ultrasonic. Yang mana kalau kita dapat lihat sekarang ini, nampak tak dekat depan robot tu yang mana dipegang oleh Hafiz. Itu merupakan dia punya, halangan dia, yang mana robot ini apabila mereka akan tekan switch on, robot tu akan bergerak. Dia nampak sahaja ada halangan, dia akan berhenti. Betul cikgu? Betul. Okey, kita tengok. Satu, dua, tiga. Cikgu, itu 15 cm lah kan? 15. Dia 15 atau lebih kurang. Buat lagi sekali. Kalau Akhman nak tahu, dia tak semestinya guna halangan. Apa-apa saja, tangan kita pun boleh. Tangan pun boleh? Ya, janji ada benda di hadapan. Hafiz, gunakan tangan anda. Baik. Kalau nampak itu tangan yang betul, bukan tangan props. Buat halangan. Lihat betul-betul robot ini, dia akan bergerak ke depan dan bila dia nampak saja ada halangan, dia akan berhenti. Cantik cikgu. Okey, satu, dua, tiga. Maksudnya dekat sini cikgu, dia punya sensornya mata ni lah kan? Mata ni, betul. Nampak tak kalau sebab mata dia dekat depan? Kalau mata kat belakang, dia panggil apa tu? Dia akan langgar saja. Baik, cikgu. Ini baru permulaan. Nampak? Permulaan pun dah menarik kan? Tapi banyak lagi cikgu akan kongsikan semuanya selepas ini dalam Kelab dan Persatuan. Alhamdulillah. Semuanya selepas ini. Masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akhman Nazri dan juga cikgu kita. Siapa nama cikgu? Cikgu Hasmiza. Cikgu. Kita dah tahu dah yang mana kalau robot tadi kan, ada je halangan, dia akan berhenti di dalam 15 cm. Bergantunglah nak 15 cm, 20, 25 dan seterusnya lah kan. Yang ini kalau saya tengok dekat atas meja ni, ada warna putih, lepas tu ada satu garisan hitam yang panjang. Ini cikgu nak lakukan apa pula ni cikgu? Okey, kalau Akhman perasan ni sebenarnya track dia lah. Track untuk robot. Ini kita panggil robot untuk penjejak garisan. Yang ini nampak? Ada satu garisan hitam yang panjang ni. Ini adalah track untuk? Untuk robot berjalan lah, ikut garisan. Maksudnya kita kata robot penjejak garisan. Maksudnya robot ni akan berjalan ikut garisan yang ada pada track ni. Ini yang ada murid-murid kata penjejak garisan RGB. Inilah dia. Kalau tak dipasang, tak bolehlah baca jalan dia. Cikgu, saya yang baru nak belajar robotik ni kan, RGB itu apa dia? Okey, RGB itu, R tu red, G tu green, B tu saya teka biru. Betul. Okey, B tu blue. Itu dia maksudnya. Bila guna sensor, bila dia nak kesan warna pada track, memang kita akan guna tiga warna asas lah, RGB. Dia memang ada apa kata RGB untuk merah, hijau dan biru. Tapi track kita ni warna hitam dan putih. Betul tak? Jadi
gabungan tiga warna tu. Bacaan daripada gabungan tiga warna tu boleh kesan warna putih ataupun warna hitam. Sensor tu dia tak terus detect, oh ni warna putih ni warna hitam tak. Dia baca pada nilai. Nilai pantulan kecerahan track tu. Maksudnya bila putih ni nilai dia lebih tinggi lah. Warna hitam ni nilai dia lebih rendah. Cikgu, adakah ini kali pertama cikgu memberikan penerangan kepada anak murid cikgu berdua sebab tadi dia cikgu terangkan doanya? Doa anggur je. Baru belajar kan? Itulah maksud yang kita nak buat kali ini, iaitu pendiria penjejak garisan RGB. Okey, cikgu. Apa lagi yang murid nak kena tahu ataupun saya nak kena tahu sebelum kita nak lakukan dia punya perkacaraan ni? Dia kena tahu formula ataupun kita panggil sistem binari satu dan kosong. Sistem menari, ya? Sistem apa, cikgu? Sistem binari. Sistem binari, ya? Apa sistem binari? Satu dan kosong. Satu dan kosong. Okey, apa maksudnya, benda itu sebenarnya? Bila robot ni kita nak buat coding untuk dia baca track, kita tak tulis, okey, robot, kita tak cakap, okey, RGB baca warna hitam, RGB baca kosong, RGB baca warna putih, tak. Kita guna sistem nombor binar dia lah, satu dan kosong. Satu tu bermaksud warna, warna apa? Warna putih. Okay, satu warna putih. Kosong warna hitam. Saya double check kan mereka, kosong warna hitam betul ke? Betul. Satu warna putih. Maksudnya cikgu, robot ini dia akan bergerak mengikut garisan yang telah kita tetapkan lah. Garisan yang ada. Jadi, saya tunjuk dululah. Okey, kalau perasan. Ada RGB ni akan menyala lampu. Warna lampu di atas warna biru. Okay, lampu di bawah ni merah. Lampu di bawah ni untuk dia scan lah track tinggi, tu. Tinggi sikit robot tu. Tu nampak? Betul. Ada warna biru. Yang warna merah tu? Lampu merah ni untuk dia baca track tu lah. Lampu atas ni indikator untuk kita tengok. Cikgu, robot tu, cikgu kan gerak-gerak. Kesian murid. Diorang pun tergerak-gerak tengok robot tu, cikgu. Okey. Jadi, sebelum robot ni kita nak bagi dia gerak, dia kena baca dulu warna track ni. Dia kena baca? Ya, supaya dia boleh kenal dulu. Bukan boleh sesuka hati bagi dia jalan. Dia kena kenal dulu warna track. Sebelum kita buat coding lah. Okey, jadi yang pertamanya, dia ada warna hitam dan warna putih kan? Betul. Okay, untuk kenal track warna putih, kita kena, kalau perasan lah, dekat atas ni ada butang warna putih satu. Jadi tekan butang ni sekali. Mungkin cikgu boleh tegakkan sedikit. Nampak tak? So, dia tengah menyala tu macam dia tengah baca track lah tu. Itu warna putih tu. Butang tu tekan sekali, dia tengah baca. Okey, bila dia baca track, perasan tak lampu dia menyala. Keempat-empat lampu warna biru tu menyala. Betul. Okey, sekarang dia dah baca track untuk warna putih. Okey, robot ni perlu pula baca untuk track warna hitam. Betul. Okey, jadi bila kita letak lampu ni pada track warna hitam sahaja, okey, butang tak dia warna putih, tekan dua kali. Dua kali. Satu, dua. Okey, sekarang dia tengah baca. Okey, kan dia tengah kedip-kedip kan? Maksudnya dia baca yang permukaan warna hitam tu sajalah, garisan hitam tu saja. Tadi dia dah baca warna putih, sekarang dia baca warna hitam saja. Sebab dia nak bezakan warna putih berapa bacaan dia, warna hitam berapa bacaan dia. Dia tak boleh campurkan warna putih dan hitam. Dia kena satu-satu. Nampak tak, cikgu? Dia baca pun dia sentiasa tersenyum je. Jadi, bila baca warna hitam, lampu tu akan padam. Kau rasa tak lampu dia padam? Bila letak putih, lampu dia nyalakan biru. Betul. Bila hitam, lampu dia padam. Maksudnya bila track putih, lampu tu on. Bila track hitam, lampu tu off. Putih dia on, nampak? Lampu biru dia menyala. Bila hitam, lampu dia off. Itu kita punya indikator kita jugalah untuk buat coding. Maksudnya cikgu, dia memang hanya boleh baca warna putih dan hitam ataupun kalau contohlah kita letakkan track itu warna merah ataupun dengan warna biru ke. Boleh, tidak ada masalah. Cumanya biasanya bila penjejak garisan ni kan, kita kata dia ikut garisan. Biasanya garisan warna hitam dan putih lah. Cumanya ada sesetengah track warna putih ni jadi warna hitam. Warna hitam ni jadi warna putih. Dia bergantung pada track yang kita guna. Kalau track tu buat warna merah lain lah. Tapi boleh lah. Sebab track warna merah lain tu. Track warna hijau ke. Okey, kalau kita dekat sana tu, cikgu, carta alir dia. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa yang murid-murid ini kena buat. Carta alir yang mudah lah. Jadi untuk pertamanya, kita bagi yang mudah dulu. Garisan lurus sahaja. Kita bagi robot ni jalan untuk garisan lurus sahaja. Carta alir macam biasalah. Lepas tu penetapan ni macam tadilah. Dia nak baca dulu warna track
mana track tu. Lepas tu saya guna bacaan 1001. Okay. Kenapa saya guna 1001? Aha. Kenapa? Kenapa bukan 007? Ha, kenapa 1001? Ha, producer boleh bagi jawapan ke dekat saya? Saya tak adalah jawapan tu pasal itu. Okey, sebab tadi saya kata kita guna sistem binari. Jadi nombor yang digunakan hanya 1 dan 0 sahaja. Tak ada nombor 2, tak ada nombor 3, nombor 7 pun tak ada. Okay. Ada hanya 1 dan 0. 1 untuk warna. Warna putih. Warna putih, 0 untuk warna. Kita. Okey, jadi agak-agaknya kalau Akmal tengok garisan ni, berapa bacaan dia? 1001. Ya, betul. Tengok pada lampu robot tu. Macam tu kita boleh tutup lah program kita. Kita jumpa lagi di episode seterusnya. Assalamualaikum. Betul. Okay. Macam tu macam maksudnya macam itulah cara robot ni untuk baca warna track. Warna garisan pada track tu. Faham. Jadi untuk mula-mula kita cuba dulu 1001. Okay. Kita nak tengok jadi ke tak robot tu berjalan. Yeah. Kalau tak jadi? Okey, kalau tak jadi kita tengok kenapa. Okey, jadi sekarang ini kita dapat lihat ke demonstrasinya cikgu. Yeah. Boleh kita tengok? Okey, jadi murid-murid mereka pun dah lakukan pengaturcaraan. Oh, ini kita tengok saya dulu. Okey. Kita tengok dia yang cikgu dulu di atas meja ini. Perhatikan betul-betul. Cikgu pun dah lakukan. Okey, tekan fist tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, go. Go, go robot. Gerak, gerak. Okey. Okey, saya tanya Akmal. Oh. Kenapa dia macam tergesa? Kenapa dia macam tu? Kenapa dia tak jalan? Sedangkan dia baca 1001. Sebab mungkin ada kesilapan sewaktu kita membuat pengaturcaraan tu. Tapi bila saya tolak-tolak macam ni, dia jalan. Kenapa sebenarnya? Dia macam mungkin macam bayi lah kan. Kita kena sokong dia daripada belakang kan. Okey, macam ni trik dia. Okey, trik. Okay, kalau aku mal perasan lah. Memang betul bacaan ni kalau kita nampak sekali jalan 1001. Betul. Tapi robot ni dia boleh jadi dia sekejap belok ke kanan, sekejap dia belok ke kiri. Bila dia belok, bacaan tu akan berubah. Kenapa? Pasal tak lampu dia. Jadi bila berubah bacaan dia tak jadi dah 1001. Ni, nampak tak? Kalau dapat lihat kan, nampak. Dia terbelok sikit je. Lampu merah yang itu, yang biru. 1, 2, 3, yang 3 tu dia dah keluar daripada landasan berwarna hitam. Betul. Jadi bacaannya akan jadi 1001. Ya, 1001. Itu kalau dia belok ke kiri. Kalau dia belok ke kanan. Alhamdulillah. Kalau dia belok ke kanan, macam kalau macam ni, 1110. Ya, betul. Masya Allah. Jadi, saya kata belajar bila murid, maaf, bila dah buat coding untuk ni, kita nampak macam mudah garisan dia. Betul. Tapi kita tak boleh ambil kemungkinan untuk satu warna je. Kita kena letak banyak kemungkinan. Okay. Sebab robot ni boleh jadi dia sikit-sikit. Iyalah. Jadi, itu terserah kepada murid untuk saya buat. Saya nak tengok yang ni. Yang ini garisan lurus. Okay. Yang ini pula, apa yang murid akan tunjukkan, yang bakal mereka tunjukkan adalah robot ini akan membuat satu bulatan. Sebab garisan di atas meja mereka ni adalah satu bulatan. Yeah, kan? Jadi, macam mana Zainal Hafiz dah bersedia boleh tunjukkan kepada kami semua bagaimanakah robot ini melakukan demonstrasinya menggunakan penderia penjejak garisan RGB. Yeah. Okey, Zain Hafiz, boleh ke? Okey. 1, 2, 3. Silakan. Tengok. Macam tu, cikgu. Sebenarnya kalau aku mana tahu, bila robot ni dah boleh ikut garisan pusing macam tu, garisan lurus ni pun boleh. Dia sama je. Baik. Jadi cikgu, yang dia tengah pusing ni kan, kalau kita letakkan robot yang ini di atas track yang lurus ini, boleh? Boleh. Kita boleh cuba. Okey, kita anggap je lah robot itu mungkin ada mengalami, biasalah kan, kerosakan sedikit masalah teknikal. Okey, kalau saya nak letakkan robot yang anda berdua ini di atas meja kami, boleh? Terima kasih. Wah. Okey, kita letak pula yang kat sini. Ini juga menggunakan 1001. Ya, betul. Okey. Alright, perhatikan betul-betul. Yang ini mesti... Wow! Nampak tak? Nampak tak? Apabila garisan tu dia dah habis, tamat, dia akan pening. Pening. Mana garisan hitam tu? Dia bukan pening. Dia akan mencari sehingga jumpa balik warna itu. Sebab saya yang pening tengok robot ni. Robot dia tak pening.
Maksudnya bila dia ambil garisan, dia akan pusing. Sehingga dia jumpa balik warna yang kita dah buat tu lah. Okey. Macam ni, cikgu. Yeah. Apa kata kita pergi rehat? Boleh. Saya nak tengok berapa lama robot ni dia pusing, terpusing, pusing, terpusing, pusing macam ni. Okey. Kejap lagi saya akan bagi jawapannya. Tapi nak berhenti rehat dulu, boleh? Boleh. Semuanya selepas ini dalam Kelab dan... Inilah cikgu, inilah yang mana kita akan saksikan robot-robot ini akan bertempur di medan peperangan. Betul kan cikgu? Ya, masa kita menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya cikgu Hasmiza dan Akmal. Ya, ya. Jadi Akmal, mungkin aku boleh terangkan kepada murid-murid lah kan. Katanya kali ini murid-murid pula, robot ini akan bertempur dekat ini dia medan peperangan ataupun di medan sumo ni. Ya, medan sumo. Ya. Jadi macam mana sebelum mereka nak bertempur ni, apa yang murid-murid kena tahu dulu, sebab kali ini kita nak tahu mengenai mengenai penderia warna. Ha, kan tadi kita dah belajar warna. Yang ni warna lagi ke? Wahai Akmal, okay. Silakan. Saya tanya Akmal dulu. Okey. Okay. Jadi kita sebut sumo lah. Apa yang Akmal tahu pasal medan sumo? Sumo tu kan adalah salah satu sukan yang cukup terkenal di negara Jepun kan? Yang orang yang itu cikgu. Ya, yeah, betul. Maksudnya sumo tu orang lah kan? Yeah. Dua orang yang berlawan. Yeah. Okey, konsep dia sama macam sumo. Tapi kita guna robot. Tapi guna robot? Ya, dua robot yang berlawan. Cikgu pernah jumpa tak Ali Gusti Sumo? Pernah jumpa? Ini ada kat depan ni. Maafkan saya, cikgu. Saya bergurau saja. Okey, jadi cikgu, apa yang dah tahu ni? Sensor apa yang kita pakai ni? Okey, betul-betul. Okey, sebelum robot ni, dia bila lawan pada track semua, dia ada dua jenis. Satu, boleh berlawan secara automatik. Maksudnya, kita dah buat coding tu sendiri je. Satu lagi, berlawan secara manual ni ataupun separa kawalan lah. Kita guna butang apa, kita guna controller. Controller. Alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh, ya, betul. Okey, maksudnya kalau kita nak buat robot ni, dia berlawan sesama robot secara automatik, okay, kita kena guna color sensor lah. Sebab yang macam Akmal nampak tadi, track robot sumo tu kan ada berapa warna? Ada dua. Ya, warna hitam dan warna hitam putih. Dan putih. Betul. Jadi robot ni, dia kena baca warna hitam dan putih lah. Dia sama juga macam konsep main sumo. Robot tu dia tak boleh terkeluar daripada garisan putih tu. Dia hanya gelanggang bulat tu. Ya, gelanggang bulat tu. Dia hanya perlu berjalan dalam gelanggang warna hitam sahaja. Kalaulah robot tu terkeluar daripada gelanggang putih tu, disqualify lah. Dikira kalah lah. Sebab dia adalah robot yang berlawan sumo secara automatik. Jadi kita kena buat coding yang memang robot tu kena faham sendiri. Warna putih je dia kena masuk dalam. Dia lawan je sesama dia dekat gelanggang warna hitam je. Cikgu macam selalu tengok sukan sumo je penerangan tu. Sebab nak buat sumo lah, kena buat lah. Kena tahu. Tapi kalau saya tengok sensor tu, dia macam seakan-akan sama seperti yang RGB tu kan? Ya, betul. Ke lain sebenarnya? Dia lebih kurang sama sebab masih menggunakan konsep RGB lah. Warna merah, green, blue. Cuma beza dia, RGB dia guna sistem binari kan, yang 1-0 tu. 1-0-1 tu lah. Ya, betul. Tapi color sensor ni dia lebih mudah. Dia tak guna konsep 1-0 tu. Tapi dia guna nilai. Maksud nilai tu, contohlah kita ambil nilai bacaan warna putih 50 contohnya. Okey, contoh. Contoh 50. Jadi bila kita nak buat pengaturcaraan, robot ni kena baca, okey, kalau nilai R tu lebih 50. Maksudnya lebih, kalau lebih 50 maksudnya dia baca warna putih lah. Kalau kita kata dia baca R tu kurang 50. Maksudnya bukan warna putih lah. Jadi warna lain lah. Warna lain lah. Sekarang kita kena guna color sensor ni. Maksudnya robot ni dia kena tahu dulu. Sebelum kita nak buat coding untuk robot semua, kita kena tahu dulu. Warna track warna putih tu nilai dia berapa? Warna track warna hitam nilai dia berapa? Dan nilai tu akan dipaparkan pada sini lah. Kita panggil apa hari tu dah? Mi LED Matrix. Betul tu. Dekat papan putih tu kan. Siapa murid-murid yang mengikuti episod sebelum ni, mereka dah tahu dah. Yang putih ni apakah fungsi dia. Tapi kan cikgu kan, kalau saya dapat lihat dekat RO, dia kata berfungsi untuk mengesan 6 warna. Putih, hitam, biru, kuning, apa lagi warna dia? Hijau dan merah. Okey, itu sebenarnya warna yang telah disetkan dalam perisian tu.
pengisian M block tu. Jadi sebenarnya bukanlah saya tersilap tu, dia betul lah cumanya. Skrip ni salah lah. Bukan skrip tu salah. Dia lebih kepada dalam perisian. Kalau aku perasan dalam perisian tu, kalau kita buka, sebenarnya fungsi color sensor ni dia boleh juga detect kad ataupun kertas yang berwarna. Maksudnya kertas warna kuning, ada 6 warna tu kan? Kertas warna kuning, warna merah, warna apa lagi tadi tu? Ada warna hijau. Hijau, ya, betul. Kuning. Sebenarnya bila color sensor ni dia dah ada nilai untuk warna hijau, warna kuning tu, jadi kita terus boleh buat coding je. Color sensor detect warna merah, color sensor detect warna hijau, betul kan Hafiz? Dia ada dalam perisian kan? Maksudnya dalam perisian tu dah disetapkan untuk 6 warna tu, dia lebih mudah lah. Sebab biasanya kita guna color sensor ni untuk warna yang lebih meluas lah, bukan meluas. Kalau macam RGB line follower tu, kita nak detect line kan. Line tu dia lebih rumit lah, sebab tu dia guna sistem binari 1.0. Tapi untuk color sensor, kalau setakat warna yang macam track semua ni kan, dia meluas. So dia lebih mudah untuk color sensor lah. Sebab dia boleh terus nampak nilai yang lebih meluas. Lebih apa mudah. Yang cikgu terangkan tu, saya hanya iakan saja. Apa yang cikgu terangkan tu, macam tu. Faham, betul, faham. Betul, dia kena praktikal lah, baru nampak. Mungkin ada di kalangan murid-murid yang sedang menonton Kelab Dapur Satu ni kan. Maksud sebenarnya cikgu tu, kalau tahu, okey, inilah dia. Cikgu akan tunjukkan, betul tak, demonstrasi apa yang dikata hijau, merah, kuning, bagaimana mereka bertempur di medan sumur tu kan. Okey, betul. Okey, tapi kalau saya tengok carta Ali tu, agak panjang sebenarnya. Okey, cartanya ada dua. Yang pertama ni carta Ali untuk kita tahu dulu nilai RGB. Sebab gabungan nilai RGB ni baru kita boleh dapat nilai warna putih apa, warna hitam apa. Lepas tu bila dah dapat nilai, baru kita boleh buat coding untuk dia tak keluar track lah. Sebab kita dah tahu dah nilai dia berapa kan, nilai putih berapa. So kita bolehlah buat contohnya nilai putih tu lebih besar daripada 30. Kita cuba betul tak nilai putih tu lebih besar daripada 30, robot tu keluar tak? Jadi kita buatlah, bila dia baca nilai putih lebih besar daripada 30, robot tu buat apa, belok kiri. Tapi bergantung pada murid lah, dia nak buat. Kalau baca nilai putih tu, dia nak suruh robot tu ke belakang pun boleh. Nak suruh robot tu belok ke kanan pun boleh. Bergantung pada coding murid. Macam ni saya buat dia belok ke kiri lah. Kita boleh cuba tengok. Okey, baik. Cikgu, kalau dapat lihat sekarang kan komen-komen di social media kan, ramai yang mengatakan cepatlah mula. Nak tengok, nak tengok, nak tengok. Sabar wahai netizen-netizen di luar sana. Okey, jadi Hafiz dan juga Zaim, dah boleh tunjukkan ke apa yang cikgu terangkan tadi, bagaimana robot ini akan bertempur di medan sumur tu? Boleh? Boleh ke? Kita tengok dulu untuk nilai dulu. Takut tak dapat bayangan nilai. Hafiz boleh tolonglah. Sabar ya murid-murid. Okey, silakan. Al-Hafiz. Okey. Baik. Jadi tunjuk dulu Hafiz dekat murid-murid dan juga penonton kan, apa yang maksud nilai-nilai-nilai. Hafiz tunjuk dulu. Okey. Tengok dekat yang papan LED putih. Betul, tu. Betul, papan Mi LED Matrix. Saya masih ingat lagi dia punya term dulu kan. Okey. Dekat situ kita akan dapat lihat apa sebenarnya. Cikgu. Warna putih. Okey, tu nilai dia 42, 41. Biasanya warna putih dia nilai dia lebih tinggi daripada warna hitam. Sekarang cuba Hafiz pergi dekat track warna hitam. Yang ada warna hitam tu. Tengok 1, 2, 3. Nilai hitam tu lebih sikit daripada warna. Ini pasal apa dia ada kosong? Ada 3, ada 2. Saya lupa pula nak beritahu sebab aku masa sebut. Kenapa warna dia berubah 3 kali tu kan? Okey, warna paparan yang nombor paparan yang pertama adalah untuk nilai R, red. Kedua green, G. Yang ketiga untuk blue. Sebab tu dia akan keluar bila kita buat coding tu, sekali keluar untuk 3-3 warna lah. Dia kena gabungan 3 warna tu, gabungan nilai untuk 3 warna baru dapat hasil untuk warna hitam dan warna putih. Okey, maksudnya dekat sini, kalau warna hitam, mereka telah membuat, orang kata memasukkan pengatur cara ataupun coding tu bernombor 0, 2, 3. Dia tak perlu masuk 0 2 3, dia ambil nilai yang paling tinggi 3 contohnya. Okey, 3. Jadi coding tu dia boleh buat lebih daripada 5. Lebih dari 5. Ya, sebab kita tak guna kita guna simbol lebih atau kurang ataupun sama. Tapi langkah selamat kita guna simbol lebih 5 lah. Okey. Baik, cikgu, ada satu suara yang keluar dalam telinga saya. Dia kata, "Mana mata dia? Tadi ada mata." Mana mata dia? Ini ada mata. Mana matanya, cikgu? Sebenarnya coding yang betul memang kena ada mata lah. Sebab ada dua kan. Satu dia kena dia kena buat jalan tak keluar. Satu lagi bila dia nampak ada benda depan ni, dia kena langgar.
Kalau semua dia terbalik. Macam tadi saya buat, bila ada blok dia kena berhenti kan. Yeah. Tapi untuk semua, bila dia ada blok, bila ada halangan di hadapan, dia kena langgar. Macam semua. Tapi ini kami tak buat. Okey. Jadi sekarang ni kita dah boleh tengok dia punya demonstrasi. Demonstrasi untuk baca track. Saya tak buat untuk ultrasonic. Dia baca track. Okey. Guna robot satu lagi. Robot yang ini ke? Ya, betul. Yang ada di tangan Zaim ini. Okey. Silakan Hafiz. Okey. Baik, jadi ini adalah robot ini. Kita akan dapat lihat nanti dia akan mengenali track baca dulu. Dia, baca dia track kan? Okay. Dia tak keluarlah tu track tu. Betul tak? Alright. Seperti saya tak ada. Okey, kita tengok. Tekan switch. Tekan. Okey, satu. Tu. Okey. Bila baca track putih, akan belok ke kiri. Yelah. Kita akan belok kiri kan? Okey. Ada juga sesetengah robot murid, dia buat bila dia baca track putih, dia ke belakang. Oh, ke belakang. Itu bergantung. Bergantung. Ke belakang boleh ataupun nak belok kanan. Memboleh bergantung pada murid tu nak buat macam mana. Kalau dia lompat tak boleh ke? Belum lagi? Untuk lompat belum ada. Belum lagi. Okey, nampak tak? Sekarang ni apa yang murid-murid dapat saksikan adalah robot ini sebenarnya dia kenal dulu dia punya gelanggang dia. Supaya nanti kejap lagi apabila kita letakkan dua robot di atas meja pula. Kita sumo ni, track sumo ni, diorang tidak akan keluar lah daripada gelanggang. Ini sebenarnya yang automatik lah. Ini automatik. Ya, betul. Okey. Baik. Sambil-sambil robot ini dia tengah kenal dengan dia punya Lita ni kan. Kita nak pergi rehat dulu. Selepas ini, itulah yang ramai murid-murid nak nantikan. Bagaimana robot ni mereka bertempur sesama sendiri kan? Ya, betul. Kita nak pergi rehat dulu semuanya selepas ini. Dalam mana, Zaim? Di... Yang. Yeay. Masih lagi menyaksikan Kilat dan Persatuan bersama dengan saya, Zaim. Yeay. Masya Allah. Ustazah. Ustazah pula, cikgu. Ini saya nak tanyalah kan, sambil-sambil Zaim ada kat sebelah, cikgu pun dekat sana. Ni sekarang ni katanya kita nak tengok robot ini bertempur, betul? Ya, betul. Jadi sebelum tu, apa yang kita nak kena tahu dulu ni? Pakai sensor yang mana? Lepas tu nak pakai pengaturcaraan yang mana? Catat ahli kat sana pun saya dah lihat panjang tu. Cikgu. Okey, kali ini lain sikit. Jadi kita tengok dia automatik. Dia betul. Bergerak sendiri. Jadi kali ini kita buat manual lah, separa kawalan. Kita yang kawal dia. Menggunakan alat kawalan jauh. Ataupun controller dalam bahasa Inggerisnya. Ya, betul. Okey. Tapi, saya tunjuk dulu lah. Controller ni dia guna mode Bluetooth. Okey. Mode tu mode. Menggunakan Bluetooth tu lah. Bluetooth. Okey, betul maksudnya. Controller ni lepas kita dah buat coding. Nak detect dengan robot ni, dia guna Bluetooth je. Tapi coding untuk controller masih kena buat. Coding untuk robot kena buat dan untuk controller. Okey, jadi saya tunjuk dululah. Nak tahu ke tak controller ni connect tak dengan robot ni? Kan dia berfungsi tak? Dia boleh baca tak? Okey, saya on dulu. Okey. Pada controller ni. Ya. Yeah. Kita akan menyala lampu biru. Saya on juga robot. Baik. So ada perasan pada controller ni ada butang Bluetooth. Jadi saya kena tekan. Tekan lama sikit. Okey. Untuk dia bersambung kan? Untuk dia bersambung sehingga dia menyala. Okay. Lampu pada Bluetooth tu menyala banyak kali. Untuk menunjukkan dia dah dicat lah. Baik. Dengan robot. Habis dah. Sampai dia berhenti. Saya punya robot ni. Untuk pastikan yang nak tengok lah sama ada dah detect ke belum. Jadi saya hanya buat coding untuk warna je. Maksudnya bila saya tekan butang satu, warna merah. Butang dua, warna biru. Bernampak pada robot ni. Kejar pada semua. Butang tiga, warna tiga. Warna apa ni? Pink. Warna butang empat, merah jambu. Warna kuning? Ya. Empat lah. Ada empat butang je. Empat butang saja. Okey. Ini pada boleh nampak pada catat ahli pertama lah. Bukan butang, butang ke hadapan. Ini catat ahli kedua. Catat ahli kedua. Okey. Saya hanya tunjuk untuk kita nak pastikan, nak tengoklah dia punya kontrol berfungsi atau tak. Okay. Jadi saya cuba pada warna lah. Okay. Okay, jadi untuk murid-murid, dia akan cuba pengaturcaraan untuk robot lah. Dia boleh tengok catat ahli ni. Maksudnya, bergantung pada murid ni. Dia nak buat robot tu bergerak guna butang. Butang atas, butang bawah, butang kiri, butang kanan. Ataupun dia nak suruh robot ni bergerak ikut butang nombor. Yeah. Satu, gerak ke depan. Dua, belok kanan ke. Ataupun dia nak guna joystick.
Bergantung lah. Bergantung pada murid mana yang senang. Okey. Jadi kat sini saya tunjuk untuk tekan butang lah. Butang atas dalam dia punya coding tu kita boleh nampak anak panah ke atas. Oh. Tapi kalau butang ke bawah, ke belakang ada anak panah ke bawah. Betul. Okey, jadi ini murid-murid akan buat lah dia punya coding. Okey, baik cikgu. Saya dan Hafiz, kami pun dah lakukan dah pengatur caraannya. Kami pun dah buat coding. Tekan-tekan yang bawah tu. Kami pun tadi dah berhempas pulas kan. Untuk menunjukkan kepada anda semua, bagaimana kalau robot ni dia bertempur sesama mereka kan. Macam mana kan cikgu kan. Jadi kita boleh letakkan robot dekat. Oh, dah ada dah. Okey, jadi Zaim dan juga Hafiz, ambil kedudukan anda masing-masing untuk kita tunjukkan kepada murid-murid. Okey, silakan. Okey, jadi murid-murid, perhatikan betul-betul dekat kita panggil lita tempur ni. Lita sumo ni yang mana Zaim dan Hafiz, mereka dah ada alat kawalan jalur di tangan mereka. Okey, tunjuk dulu kontrol tersebut yang mana kedua-dua robot tersebut telah melakukan pengaturcaraannya. Dan inilah masanya. Betul, cikgu? Betul. Okey, jadi cikgu, saya berikan cikgu penghormatan. Wah, penghormatan untuk mulakan penteburan sumo. Silakan, cikgu. Okay. Satu, dua, ketiga. Mula-mula. Wow! Oh, oh, oh. Oh, cikgu! Wow! Okey, ini robot mana yang keluar daripada garisan putih? Kira kalah lah. Okey. Jadi mereka kena tolak. Okey. Okey, 1-0, 1-0. Okey, posisi seterusnya. Okey, cikgu, sambil-sambil mereka tengah bertempur ni kan. Saya pasti untuk menghasilkan satu robot seperti ini dengan dia punya pengaturcaraannya dan macam-macam lagi lah kan. Boleh sambil main? Sama-sama. Kan? Saya pasti mungkin ada juga murid-murid ada melakukan kesilapan yang walaupun benda tu nampak biasa tapi kesilapan itulah yang akan menyebabkan robot sumo ini dia tidak boleh bertempur ataupun tidak boleh bergerak. Betul? Ya, betul. Apa antaranya? Dia sebenarnya kalau bermain untuk sumo, untuk automatik lagi kita bagi separa kawalan kan. Dia tidak sesusah yang automatik. Sebab bila kawalan ni dia sama kita biasanya bila pertandingan untuk kawalan ni kita mengikut pada berat. Dia bila bermain untuk robot sumo dia ada kategori berat. 1 kg, 3 kg, bawah 1 kg, bawah 3 kg. Dia ikut berat dia juga. Ada berat, ya. Barulah kita nampak adil. Jadi kita ada punya tips lah. Nak bagi senang, kalau kita nak bagi menang, untuk kalau kita masuk robot untuk kategori 1 kg, kalau boleh kita bagilah berat dia semaksimum ataupun hampir kepada 1 kg lah. Kalau yang macam ni cikgu, berapakah berat pada robot tersebut tu cikgu? Ini tak sampai 1 kg, ni baru dalam 400. 400. Saya rasa 400. Okey, kalau dalam pertandingan tu, dia ada berapa dia punya kategorinya? Tadi ada 1 kg. Dia dua. Dua, iaitu? Bawah 1 kg dengan bawah 3 kg. Kalau 3 kg tu lagi... 3 kg lagi berat. Lagi besar lah robot lagi besar. Dan biasanya 3 kg ni memang guna controller lah. Memang lagi berat lah. Itu memang guna, apa kata, memang akan beli motor yang lagi berat. Dan lagi besar dan lagi besar, banyak fungsi dia. Dia fungsi tak banyak. Memang fungsi dia untuk bergerak dan boleh tolak je. Semua ni biasanya kita boleh tengok kepada apa kata strategi pemain ataupun tersebut. Ya, strategi bermain dan kata design, kreativiti dia buat robot tu. Baik. Ting. Jadi, cikgu, antara robot Hafiz dan juga robot Zahir ni siapakah pemenangnya, cikgu? Zaim macam tu. Zaim, Hafiz. Ni. Hafiz lah. Hafiz menang. Robot yang ada tiang. Robot. Okey, jadi robot Hafiz yang menang. Zaim, rasa awak dah jadi pengacara balik kot. Mari sini. Okey, baik cikgu. Kita pun dah sampai dah di penghujungnya kan. Tapi sebelum tu, seperti biasa cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang cikgu dah kongsikan untuk episod kali ini. Silakan. Untuk kali ini lah saya rasa murid yang berminat, dia bukan saja melatih daripada hebat lah. Tapi melatih juga orang kata daripada segi dan daripada teknikal lah untuk tengok macam mana ataupun kata binaan macam mana. Nak bina macam mana robot yang macam kita bina bangunan lah. Daripada scratch. Tidak ada apa-apa tu. Ya, maksudnya kreativiti pelajar untuk bina. Okey, robot macam mana? Kalau nak bagi menang, robot macam mana yang sesuai? Apa yang perlu ada pada robot tu? Itu mengikut kreativiti murid tu lah. Selain daripada tu, kalau saya kata teknikal tu mungkin pada kekuatan robot tu. Kelajuan dia berapa,
ini apa yang saya tunjuk ni, robot yang memang kita dah beli macam ni. Yep, pelajar yang lebih kata out kreatif, of the box, lebih kreatif, mereka buat sendiri robot. Itu lebih baguslah. Sebab bila buat sendiri, kita boleh pilih sendiri kita nak motor yang lebih laju. Nak warna, warna apa nak design, macam mana tayar nak lagi advance punya tayar pun boleh, lagi besar pun boleh tayar dia. Jadi itulah kata, dia. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Mizah dan tak lupa juga kepada dua pemain sumo kita, iaitu Hafiz dan Zaim. Bagi tepukan kepada diri anda. Okeylah, kalau anda tahu apa lagi di dalam kelab robotik ini, akan kongsikan kepada anda nanti ke episod seterusnya. Saya Akmal Nazli, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Yang kait akhir. Alright, okey. Siap sedia robot anda. Siap sedia robot anda. In 3, 2, 1, 5. Ha, kasih hantam. Ha, tolak dia lagi. Tolak dia. Wah.